Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa. Polisi akan memanggil Marwah Daud selaku ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan suaminya Ibrahim Taju untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penipuan dengan modus penggandaan uang. Pemanggilan akan dilakukan pada minggu depan. Pemanggilan Marwah Daud dan Ibrahim Taju untuk mendalami dan melengkapi berkas perkara penipuan dengan tersangka Dimas Kanjeng. Tak hanya Marwah Daud dan suaminya, rencananya pemanggilan juga dilayangkan terhadap sejumlah orang. Polisi terus mendalami perkara penipuan bermodus penggandaan uang dengan tersangka Dimas Kanjeng. Beberapa saksi juga telah dimintai keterangan, termasuk para korban yang telah melaporkan kasus penipuan ke Mapolda Jatim. Apa dan nanti? Ya itu nanti kewenangan penyidik. Kita belum tahu apa yang mau ditanyakan itu. Kapan dan diperiksa dan? Ya, rencananya minggu depan. Termasuk suaminya? Ya, semuanya. Minggu depan rencana. Untuk para sultan gimana dan? Semuanya minggu depan. Kita ada 10 saksi lebih lah yang kita panggil. Surat panggilannya sudah dikirimkan? Hari ini kita kirimkan.